Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktikkan cara menghidupkan lampu atau menyalakan lampu dengan inverter dan aki. Ini inverternya ini kapasitasnya 1000 watt 12 volt. Ini mereknya udah terhapus mereknya, kalau nggak salah ini TBE, mereknya TBE 4 CBE 1000 watt. Ini colokannya 220 volt untuk keluar output. Ini untuk akinya 12 volt. Akinya positif negatif. Lalu ini akinya. Ini akinya. Akinya ini dari motor Supra X. Motor ini Supra X. Tulisannya di sini ampernya tidak kelihatan. Tidak kelihatan berapa ampere. Cuma tegangannya 12 volt, 12,4 volt. 12,4 volt. Untuk arusnya tidak tahu berapa ampere, cuma saya lihat di data setnya ini untuk kode GTZ4P ini adalah kapasitasnya 3 ampere. Oke, bagaimana caranya kita menghubungkannya? Kita akan coba pertama-tama kita akan hubungkan ini adalah probe positif dan ini adalah negatif. Ini positif yang warna merah, kita jepit di sini, dan ini yang warna hitam negatif, kita jepit di sini. Nah, sekarang inverternya sudah nyala, bisa dilihat lampunya nyala. Nah, sekarang kita colokin ini kabel ini. Kabel yang ini kita colokin ke sini. Kita akan mencoba menyalakan lampu langsung. Apa bisa? Lampu. Nah, nyala. Lampunya sudah nyala. Nah, sekarang kita akan mencoba ini kabelnya. Kita colokin ke colokan inverternya, output inverternya sini. Terus kita akan mencoba menyalakan lampu, sekalian menyalakan lampu ini. Kita akan menyalakan lampu ini sekalian menyalakan kipas angin. Kita colokin, nah, nyala. Lalu kita akan mengambil dulu kipas. Seperti ini kipasnya, kita akan mencolokkan jacknya ini, stekernya ini kita colokin ke inverter. Sudah nyala kipasnya. Kita akan sekalian dengan lampunya. Bohlam lampunya kuat nggak? Oh, rupanya nyala. Ini kipasnya nyala, udah mutar. Lampunya nyala.
kuat, kipas untuk kipas dan lampu. Sekarang kita matikan lampunya. Kipasnya mutar. Kipasnya mutar. Terus coba kita colokin lagi lampunya. Lampunya nyala. Sangat praktis. Apabila listrik dari PLN mati, kita bisa menggunakan ini untuk menghidupkan kipas angin. Terus menyalakan lampu 45 watt dengan aki. Aki ini akinya kecil, terus inverternya ini coba kita matikan dulu supaya agak terang. Nah, akinya ini kecil, inverternya ini 1000 watt. Coba kita matikan. Kipasnya mati. Kita nyalakan lagi. Kipasnya nyala. Kipasnya sudah mutar. Tambah lagi dengan lampu. Oke, sudah nyala. Oke, demikian cara menghubungkan inverter ke aki untuk menyalakan lampu atau kipas angin atau peralatan lain juga. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Nanti ketemu di video-video berikut. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.